kemarin dulu kayaknya bersih aja, sekarang sudah banyak sampah. Kita dari pengunjung pun agak kecewa lihat pemandangan kotor gini. Memang sebelumnya tuh rutin ke Pantai Kuta untuk liburan. 2000 terakhir 2019 tuh saya rasa masih bersih ya. Sekarang pas 2022 kayaknya udah kotor banget pantainya. Biasanya kan bersih ya. Saya emang tiap tahun ke sini biasanya bersih, ini kotor. Jadi pemandangannya nggak bagus juga.